Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari yang baru yang Tuhan berikan pada hari ini, Jumat 24 Februari 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini Jumat 24 Februari 2023 diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini, ini adalah identitas kita yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, yang dimana kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang baik atau melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Inilah identitas kita, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Allah atau Tuhan yang menciptakan kita adalah baik, dan Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini adalah baik. Seharusnya, kita senantiasa melakukan pekerjaan baik. Agar Allah yang baik dapat melihat kehidupan ciptaannya juga baik, karena itu adalah gambaran bagaimanakah kita hidup di dalam Allah. Karena kalau kita membahas tentang kebaikan, banyak kebaikan yang ditawarkan oleh dunia. Terlebih pada saat sekarang, pada zaman sekarang, banyak jenis tipe kebaikan yang bisa kita lihat. Dan itu terjadi praktek-praktek kebaikan yang bukan bersumber dari Allah, sangat sering terjadi, dalam kehidupan kita, sebagai contoh, kebaikan karena ingin memperoleh kebaikan ini yang sangat general, yang sering kita lihat, ataupun yang sering dianggap manusiawi, melakukan kebaikan karena mengharapkan akan. Diperlakukan dengan baik, dan yang kedua, melakukan kebaikan karena ingin memperoleh sesuatu. Banyak praktik ini terjadi, jadi kebaikan yang dia lakukan itu bukan alami, ataupun itu bukan berasal dari nurani. Dia melakukan kebaikan itu, dan yang ketiga, melakukan kebaikan karena menuntut kebaikan dalam pemahaman. Dia sudah memberikan piutang kebaikan kepada orang, dan itu harus dia tuntut kembali. Dan ini tidak sedikit terjadi di tengah-tengah kehidupan. Karena dia melakukan kebaikan hanya untuk mencapai sebuah tujuan atau harapan yang ingin dia bangun. Kebaikan-kebaikan seperti itulah yang sering dilebel, dilebelisasi sebagai hal yang manusiawi. Itu kebaikan yang bukan bersumber dari Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita: kita yang telah dibuat Allah, ciptaan Allah, dan berada di dalam Allah, kebaikan yang kita lakukan adalah harus kebaikan yang murni, karena Tuhan telah melakukan atau menunjukkan kebaikan itu kita melakukan kebaikan bukan karena kita ingin mengharapkan kebaikan kembali kepada kita tetapi karena kebaikan sudah hadir di tengah-tengah hidup kita maka selayaknya lah sebagai orang percaya kita melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita bukan mengharapkan lagi tetapi karena sudah bukan karena ingin tetapi karena sudah Itulah prinsip kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, layaklah kita senantiasa hidup di dalam Allah. Dan orang yang hidup di dalam Allah akan melakukan kemurnian kebaikan itu dalam kehidupannya. Dan itu adalah realisasi iman yang telah bertumbuh, berkembang, dan telah dibangun atas dasar kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dari itu, setiap orang percaya, setiap umat Tuhan harus melakukan kebaikan dengan pemahaman. Tuhan telah menunjukkan, Tuhan telah melakukan, Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami untuk tetap melakukan kebaikan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, biarlah identitas sebagai anak-anak Tuhan yang merujuk tingkah laku kami untuk melakukan kebaikan, agar kemurnian iman, kemurnian kebaikan itu dapat hidup di tengah-tengah perjalanan kami, keluarga, teman, dan lingkungan kami, ya Tuhan, agar semakin penuhlah damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk hati aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati, memberikan, dan menuntun kami dalam melakukannya. Kami serahkan harapan dan permohonan kami hanya dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.